Yoi, syarat sah perjanjian. Satu, kesempatan mereka yang mengikatkan diri. Ulangi. Satu, kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. Good. Dua. Ketetapan mereka yang membuat kontrak. Ketiga. Tiga, suatu hal tertentu. Empat. Suatu sebab yang halal. Diatur di pasal berapa itu? Pasal berapa yo? Di KUH Perdata. Pasal 320. Pinter, good. Thank you. Mutaza, thank you. Terima kasih. Selanjutnya Ibu minta kita bahas satu-satu ya syaratnya. Kita mulai dari syarat kesepakatan tadi. Kesepakatan para pihak. Oke. Yang Ibu panggil namanya tolong menjelaskan. Zahwa. Zahwa hadir tidak? Iya, Bu. Oke. Tentang jelaskan tentang syarat yang pertama. Kesepakatan kesepakatan para pihak. Yes. Diartikan kesepakatan berarti adanya penyesuaian kehendak yang jelas dalam para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini setiap pihak harus memiliki kemauan yang bebas atau sukarela untuk mengikatkan diri di mana kesepakatan tersebut dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Adapun makna dari bebas adalah lepas dari kehilapan, paksaan, dan penipuan. Apabila adanya unsur kehilapan, paksaan atau penipuan, hal ini berarti melanggar syarat sah perjanjian. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1321 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kehilapan atau diperoleh dengan paksaan atas penipuan. Good. Thank you. Zahwa.